Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura Kota menggelar razia terhadap pengendara roda 2 yang melintas di Jalan Ahmad Yani Jayapura. Razia ini menyasar pengendara roda 2 yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas saat berkendara. Dari hasil razia yang berlangsung selama 2 jam, Satlantas berhasil menjaring 57 pengendara. Pemeriksaan kelengkapan pengendara dan kendaraannya ini dipimpin Kasat Lantas Polres Jayapura Kota, Kompol Pilomina Ida Waim Ramra didampingi Wakasat Lantas AKP M. Arif. Kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Dari hasil pengamatan, tingkat kecelakaan sangat tinggi dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas masih sangat rendah. Lalu lintas di khusus wilayah hukum Polresta Jayapura, kita melihat bahwa tingkat kecelakaan tinggi, kemudian masyarakat belum banyak yang menyadari bahwa pentingnya tertib lalu lintas di Kota Jayapura. Kompol Pilomina mengimbau agar para pengendara roda 2 maupun roda 4 selalu mematuhi peraturan lalu lintas sebagai upaya menjaga keselamatan diri pribadi maupun kendaraannya. Sementara pada razia sore itu, kurang lebih 64 kendaraan terjaring razia, namun 7 pengendara meninggalkan lokasi sehingga motornya diamankan tim lantas Polres Jayapura Kota, sedangkan 57 lainnya dikenakan sanksi tilang. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iriani, JayaTV mengabarkan.